Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam keluarga Malaysia, salam warga UMT Cemerlang. Kepada semua warga Universiti Malaysia Terengganu yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Harap semua diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1443 Hijrah kepada semua warga UMT Cemerlang. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya, kita telah diberi nikmat dan peluang untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini bagi menunaikan ibadah puasa dengan penuh kebaikan dan semangat cintakan dalam tu qada. Sesungguhnya, Ramadan ini merupakan satu rahmat daripada Allah SWT untuk kita memperbaharui hubungan kita dengan Sang Pencipta serta hubungan kita sesama manusia. Menahan lapar, dahaga serta mengawal hawa nafsu sepanjang Ramadan ini bukan sahaja menguji tahap keimanan, malah ia turut menginsafi diri bahawa tidak semua orang di dunia ini bernasib baik. Ramadan mengajar kita erti syukur di atas nikmat yang dikurniakan, baik sebagai seorang insan mahupun kepada sesebuah organisasi, untuk kita saling menginsafi, merasai serta membantu golongan-golongan yang tidak bernasib baik. Janganlah kita sentiasa membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang sentiasa lebih daripada kita. Ingatlah bahawa ada mereka yang di luar sana yang sentiasa kurang dan tidak bernasib baik daripada kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Warga UMT yang saya kasihi sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang amat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Allah SWT telah menjanjikan ganjaran berganda dan pelbagai kelebihan bagi mereka yang membuat kebajikan. Selaras dengan tuntutan ini, UMT menerusi Pusat Islam Sultan Mahmud telah menyusun pelbagai aktiviti untuk memeriahkan lagi bulan yang mulia ini. Fastabiqul khairat yang diambil dari surah Al-Baqarah ayat 148 yang bermaksud berlumba-lumbalah membuat kebaikan telah diangkat sebagai tema sambutan Festival Ramadan UMT Saban tahun. Festival Ramadan ini diadakan untuk menghidupkan dan memeriahkan bulan Ramadan sesuai dengan kedudukannya sebagai bulan yang paling dimuliakan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Festival Ramadan yang diadakan ini juga bertujuan untuk memberi bimbingan kerohanian kepada seluruh warga UMT Cemerlang dan masyarakat setempat melalui pengisian-pengisian yang bermanfaat dan memupuk sifat cakna masyarakat di kalangan warga dengan kutipan dan agihan sumbangan melalui program ini. Warga UMT yang saya kasihi sekalian, bermula dari 1 April 2022 yang lalu, kerajaan telah memasukkan beberapa SOP dan mengemaskini SOP yang dipakai buat masa ini. Oleh yang demikian, saya memohon agar semua warga UMT dapat mengekalkan penjarakan sosial, pakai pelitup muka dan sentiasa menitikberatkan SOP yang telah ditetapkan. Sekali lagi, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga kehadiran bulan yang mulia ini memberikan satu peluang untuk kita semua memperbanyakkan amal ibadat dan demi mencari keberkatan dari Allah SWT. Sekian sahaja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.